Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Putri Pradani dari kelas 12 BRP 2 akan menjelaskan bab 3 yaitu Haji Memasuk Teks. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pola kalimat 1 yaitu yang digunakan untuk menyatakan nama atau kewarganegaraan atau status. Di sini saya akan membuat contoh misalnya nama saya Putri. Maka dalam bahasa Jepangnya Watashi wa Putri desu. Kemudian kedua itu digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan. Contohnya Jaehyun, orang Korea. Maka dalam bahasa Jepang, Jaehyun san wa kankoku jin desu. Kemudian, yang ketiga yaitu untuk menyatakan statusnya. Contohnya, saya merupakan siswa SMK. Maka dalam bahasa Jepangnya, Watashi wa senmon kokousei desu. Kemudian kita akan berlanjut ke pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua ini digunakan untuk menyatakan nama dan identitas sekolah maupun identitas perusahaan. Contohnya, saya Putri dari SMK Negeri 1 Cilacap. Maka dalam bahasa Jepangnya, Watashi wa SMK Negeri 1 Cilacap no Putri desu. Kemudian, yang kedua digunakan untuk menyatakan nama perusahaan. Contohnya, saya Putri dari SM Entertainment. Maka dalam bahasa Jepangnya, Watashi wa SM Entertainment no Putri desu. Kemudian, yang ketiga digunakan untuk memperkenalkan orang beserta dengan identitas perusahaan maupun sekolahnya. Contohnya, Yuta adalah siswa SMK Negeri 1 Cilacap. Maka dalam bahasa Jepangnya, Yuta Sanwa, SMK Negeri 1 Cilacap, no Seito desu. Memperkenalkan diri sendiri dalam bahasa Jepang dengan sederhana. Dalam versi 1, terdapat Aisatsu, kemudian pembuka, kemudian isi, dan juga penutup. Aisatsu itu digunakan untuk sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kemudian pembukanya, kemudian ada isi. Isi ini berisi tentang nama, identitas sekolah ataupun perusahaan. Kemudian menyatakan kelas juga bisa. Dan yang terakhir ada penutup. Yang pertama saya akan membuatkan contoh untuk versi 1. Konnichiwa, Haji Mamashite, Watashi wa Putri desu, SMK 1 Cilacap no Seito desu, 11年生 desu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Dan kemudian kita beralih ke versi 2. Di versi 2 ini agak sedikit berbeda dengan versi yang pertama. Jika di versi yang pertama itu menggunakan identitas sekolah, maka di versi yang kedua ini menunjukkan atau menyatakan daerah asal negara maupun tempat tinggalnya. Saya akan membuatkan contoh untuk versi 2, yaitu Konnichiwa Haji Mamashite, Watashi wa Putri desu, Indonesia kara kimashita, dozo yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu.